Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak penonton YouTube Mersa Family, jumpa lagi kita hari ini, hari Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023, dalam konten informasi harga sayur mayur dari daerah penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat, yaitu di Kecamatan Lembah Gumanti, Kecamatan Danau Kembar, dan Kecamatan Hiliran Gumanti. Ya, seedaran Gunung Talang dan danau di atas, danau di bawah, serta Danau Talang. Dan juga mudah-mudahan ibu bapak semuanya sekarang dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Dan juga tidak lupa kita ingatkan sebelum kita bacakan informasi sayurnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi dari kita, serta dapat menyaksikan video-video kita yang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share videonya nanti karena tindakan tersebut dapat membantu channel kita agar lebih besar lagi dan lebih baik lagi. Langsung saja kita informasikan ibu bapak, sekarang kita berada di Pasar Agropolitan Ayi Luluak Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, yang mana pasar ini beroperasi sebetulnya hari Minggu, Senin, dan Selasa, cuma khusus hari Selasa pasarnya masih agak sepi, ramenya di hari Minggu dan hari Senin. Kita berikan informasi kita yang pertama ibu bapak, yaitu mulai dari bawang merah ukuran kecil, yaitu ampera halus 12-13 ribu, ampera kasar 14-15 ribu per kilonya. Kita lanjutkan lagi informasinya kepada bawang merah ukuran menengah, yaitu menengah halus 16-17 ribu per kilo, menengah kasar 18 ribu per kilo. Kita lanjutkan informasinya bawang merah ukuran besar, yaitu super 21 ribu per kilo, SPJ 22-23 ribu per kilo, jumbo 24-25 ribu per kilo, sedangkan bawang pekin 16-17 ribu per kilo. Kita lanjutkan informasinya kepada harga cabai rawit 24-26 ribu per kilo, cabai hijau 22 ribu per kilo, sedangkan cabai merah untuk hari ini 39-41 ribu per kilo. Kita lanjutkan kentang 10-11 ribu per kilo, wortel 5-6 ribu per kilo, ubi jalar atau ubi pelok 4 ribu per kilo. Kita lanjutkan lagi tomat masih 4.000-4.500 per kilo, terong 6 ribu per kilo, buncis 2-3 ribu per kilo, sedangkan japan atau siam 2-3 ribu per kilo. Kita lanjutkan lagi, yaitu lobak putih atau kol bulat 2.000-2.500 per kilo, sawi 30 ribu per karung, sedangkan selada 1.000-1.500 per kilo. Kita lanjutkan seledri 2-3 ribu per kilo, daun bawang atau bawang prai 3-4 ribu per kilo, sedangkan bunga bawang atau tombak bawang 30 ribu per karung. Jadi harga yang per karung, yaitu sawi 30 ribu per karung, dan tombak bawang atau bunga bawang 30 ribu juga per karung.
Dari seluruh informasi yang kita sampaikan hari ini, Ibu Bapak, ada empat barang dagangan yang harganya berubah. Yaitu pertama bawang merah ukuran besar yang super harganya Rp21.000 per kilo, berarti nambah Rp1.000 dari hari kemarin. SPJ pun nambah Rp1.000 dari hari kemarin menjadi Rp22.000 ke Rp23.000. Juga harga bawang merah ukuran jumbo juga nambah Rp1.000 per kilo menjadi Rp24.000 sampai Rp25.000 per kilo. Dan yang harga yang berubah lagi yaitu cabai merah atau lado masak, harganya Rp39.000 sampai Rp41.000 per kilo. Dibandingkan dengan harga hari Sabtu, harganya turun Rp4.000 per kilo. Jadi Ibu Bapak, itulah informasi yang kita dapat, yang dapat kita sampaikan hari ini. Harga yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar sayur agropolitan Aye Balulu Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo. Mudah-mudahan bermanfaat video ini bagi Ibu Bapak. Kalau bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di share. Cukup sampai di sini Ibu Bapak videonya, mudah-mudahan terhibur. Kita sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.